Halo teman-teman, selamat datang di NG Worship. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk hidupkan loncengnya. Haleluya, Shalom. Selamat pagi, saudara-saudara. Kali ini kita akan mendengarkan renungan pagi Kristen yang berjudul Hidup atau Mati. Kitab Ulangan adalah kitab yang berisi amanat perpisahan Musa yang mengulas kembali dan memperbaharui perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel. Waktu itu mereka sudah mencapai tahap akhir dari pengembaraannya di padang gurun dan siap memasuki Kanaan. Musa hendak menegaskan dan meyakinkan orang-orang Israel bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Mengingatkan lagi bagaimana Tuhan memimpin dan menyertai mereka melalui padang gurun dengan peristiwa-peristiwa besar yang telah dikerjakannya sebelum ia menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Yosua. Musa juga mendorong mereka terus berjuang sampai janji Tuhan tergenapi, yaitu Kanaan. Karena itu Musa memperhadapkan mereka kepada pilihan hidup. Jika mengasihi Tuhan dengan sungguh, ada upah yang tersedia, kehidupan, berkat dan keberuntungan. Sebaliknya jika mereka tidak taat, memberontak kepada Tuhan, dampaknya adalah kematian, kegagalan dan kutuk. Pesan Musa ini juga berlaku untuk setiap orang percaya. Hidup di masa-masa akhir ini kita dihadapkan pada ujian dan tantangan yang semakin berat. Iblis dengan segala tipu dayanya semakin meningkatkan intensitas kinerja, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Dengan menawarkan segala kenyamanan dan kenikmatan duniawi. Karena itu Tuhan menuntut sebuah ketegasan dalam diri setiap orang percaya untuk membuat pilihan hidup yang benar. Di hadapan kita ada dua pilihan yang sangat kontradiktif, kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, keberhasilan dan kegagalan. Mana yang saudara pilih? Kita tidak dapat berdiri di tengah-tengah, bersikap kompromi, suang-suang kuku. Tidak ada istilah 50-50. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik dan berlimpah kasih. Karena itu ia tidak menginginkan anak-anaknya mengalami kematian, melainkan kehidupan dan keberhasilan. Tuhan mau kita memilih kehidupan, yaitu dengan mengasihi Dia, beribadah kepadanya dan taat melakukan kehendaknya. Tuhan Yesus, aku yakin dan percaya akan cinta dan kuasa-Mu yang besar dalam kehidupanku. Oleh penyertaan-Mu, maka aku sanggup menjalani hari ini dengan segenap pekerjaan yang hendak aku selesaikan. Tuhan Yesus, aku tak dapat mengandal kekuatanku, sebab aku tak sanggup melakukannya. Dengan segenap hati dan jiwa aku mengucap syukur kepada-Mu. Kini dan sepanjang masa. Amin.